Ladies and gentlemen, kodoku suru koto wo wasurine dai kudasai. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di perkenis saya akan membahas tentang event Epic Showcase. Yang dimana event Epic Showcase ini terbaru dari skin Jawhead. Nah, kenapa saya bahas? Karena kalau saya sudah bahas itu pasti berhubungan dengan gratisan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan skin gratis dari salah satu yang ada di rewardnya Epic Showcase. Tapi yang skin normalnya saja ya, yaitu skin Eritel, skin normal. Bagaimana cara mendapatkannya? Simak videonya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, langkah baiknya mau subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja, check this my video. Oke teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke menu shop. Nah, sebelum ke Epic Showcase-nya, di sini ada yang namanya bundle skin trial card 5, minimal 5, ya maksimal 5 dengan harga 6.000, kita langsung beli saja. Oke, kita dapat apa? Nah, kita dapat skin Starleg ya, skin Starleg. Oke, skin suit. Nah, setelah itu ini udah ya. Takutnya kalian gak tahu gitu, gak ngeh. Nah, di sini ada Epic Showcase. Oke. Wow, ini tampilannya lumayan keren sih, dari Samurai Match skin Jawhead. Wah, pasti banyak banget yang ngeburu skin ini karena Jawhead sudah masuk meta banget ya, udah ngeselin banget hero-nya. Nah, seperti biasa, di event Epic Showcase ini kita bisa mendapatkan draw gratis setiap harinya. Oke, di sini event 20 hari kan? Di sini kita bisa mendapatkan draw setiap hari ketika kita belum mendapatkan Laghorn dan juga Border Avatar Palantine 2019 Gashen. Nah, di situ ada bacaan salah satu hadiah berikut akan dijamin diperoleh di setelah 8 draw. Nah, kalau kita 8 kali draw belum mendapatkan Laghorn, nah itu kan 8 kali draw itu untuk mendapatkan Laghornnya ya. Nggak acak nih, pasti berurutan. Nah, itu untuk mendapatkan Laghornnya. Itu pun belum tentu sampai 8 kali draw. Mungkin dari 6 kali draw pun kita bisa langsung mendapatkan Laghorn. Atau sekali kita draw sekarang itu bisa mendapatkan Laghorn. Ya, jadi setiap hari akan digratiskan jam 3 sore oleh Monton draw-nya ketika belum mendapatkan Laghorn dan Valentine Border Avatar Gashen. Nah, di sini saya akan memberitahukan trik bagaimana cara mendapatkan skin dari Silver Cyclone-nya saja yang di Eritel. Karena kemarin worth it banget saya dapat skin Valir ya, yang sebelum ini tuh skin apa ya, lupa lagi. Nah, itu saya dapat skin ini dengan trik yang saya sudah pernah berikan sebelumnya. Nah, di sini kan ada total hadiah. Oke, di sini ada quest. Kalian login untuk mendapatkan 30 token kita klaim, dan kalian top up berapapun 3 diamond saja untuk mendapatkan 40, atau kalian pengen 100 top up untuk mendapatkan lebih banyak lagi tokennya, itu boleh-boleh saja ya. Di sini kalian minimal sih untuk mendapatkan yang 40 ini saja untuk jadi 30 token. Nah, coba kita coba draw. Di sini kan gratis draw-nya ya. Kalau kita langsung dapat Laghorn berarti ya kita masih dapat draw gratis besok karena kita belum dapat border. Nah, di sini belum mendapatkan Laghorn-nya. Nah, ketika kalian draw gratis, kalian jangan pernah menggunakan token ini. Ini trik dari saya ya untuk mendapatkan skin normal dari apa ini? Eritel-nya saja ya. Ini kan kalian pasti tergiur banget karena draw satu kali itu mendapat hanya dengan menggunakan 9 token saja. Kalau kalian draw di sini itu kalian hanya berburu yang ini saja gitu, gak bisa acak gitu. Karena urutan untuk mendapatkan hadiahnya itu dari Laghorn, Border Avatar, skin Eritel, terus skin Hanabi, skin Kimi, dan yang terakhir Jawhead-nya. Itu urutan untuk mendapatkan hadiahnya, gak bisa acak. Jadi ya saran saya, kalian jangan pernah menggunakan token ini sebelum kalian mendapatkan Laghorn dan juga Border Avatar-nya. Karena setiap hari akan digratiskan oleh Monton draw-nya kalau kalian belum mendapatkan Laghorn dan juga Border Avatar. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan Laghorn dan juga berapatar, nah itu di situ kalian boleh draw menggunakan Epic Token ini. Ya, karena sudah tidak mendapatkan draw gratisnya lagi. Jadi, ketika kalian sudah mendapatkan berapatar dan Laghorn-nya, itu kalian berburu skin dari Eritel ini. Karena apa? Karena kalian bisa baca di sini kan ada jamin setelah 7 kali draw.
itu tidak sampai 7 kali draw. Kita satu kali draw saja, kalau hoki kita bisa langsung dapat skinnya. Jadi makanya token itu nanti kalian simpan saja untuk next hadiah untuk mendapatkan skin iritannya. Jangan digunakan sekarang, itu sayang banget sih. Itu trik dari saya kemarin, saya dapat skin Palir yang kemarin ya lumayan banget sih. Itu trik, jadi itu triknya gitu. Jadi kalian gak usah dulu barbar, pasti kalian tergiur banget sih ini untuk klik draw satu kali ini. Ya itu saran saya, jangan dulu digunakan. Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Sampai jumpa di next video.